Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Rozak Tanah Channel. Kali ini kami akan berbagi tutorial tentang cara mengatasi WhatsApp tidak bisa digunakan video call atau error saat Anda menggunakan fitur video call di WhatsApp. Oke, berikut adalah cara mengatasinya. Yang pertama, bisa jadi penyebabnya adalah karena WhatsApp kita belum WhatsApp versi terbaru. Untuk itu, tips yang pertama adalah update terlebih dahulu aplikasi WhatsApp Anda. Masuk ke Play Store, kemudian ketikkan WhatsApp, lalu kita cari. Kemudian nanti jika ada update terbaru akan ada tulisan update. Jadi jika WhatsApp Anda belum update terbaru, silahkan update terlebih dahulu. Jika sudah update terbaru, gunakan tips yang kedua. Oke, itu tips yang pertama ya, update terlebih dahulu WhatsApp Anda. Tips yang kedua, kita masuk ke menu setelan atau pengaturan teman-teman. Kemudian kita masuk ke menu aplikasi. Lalu kita pilih kelola aplikasi. Nah, di sini kita akan masuk ke WhatsApp, ke pengaturan WhatsApp. Nah, tampilannya seperti ini. Jika sudah, tujuan kita apa di sini? Kita akan menghapus chat atau menghapus data, menghapus sampah ya, file sampah yang ada di WhatsApp. Biasanya setiap ponsel itu beda. Di sini saya menggunakan Xiaomi Redmi. Jika Anda menggunakan Samsung, cari saja ke pengaturan, kemudian nanti masuk ke aplikasi dan hapus chat. Caranya hampir sama, cuma menunya saja yang beda ya. Jadi tips yang kedua, hapus chat aplikasi WhatsApp. Jika masih tidak bisa, untuk caranya kita langsung klik hapus data gitu saja. Nah, kemudian pilih bersihkan chat. Jika cara yang kedua ini masih tidak bisa, lakukan cara yang ketiga atau tips yang ketiga, yaitu dengan merestart HP kalian. Caranya gimana? Klik saja tombol power, tekan tombol power lama, kemudian pilih muat ulang atau restart. Ini saya tekan tombol power saya agak lama ya, tahan. Nah, sampai keluar seperti ini, kemudian pilih muat ulang atau restart. Itu tips yang ketiga. Silahkan lakukan tips yang pertama. Jika masih tidak bisa, pakai tips yang kedua. Jika masih tidak bisa, pakai tips yang ketiga. Oke, terima kasih teman-teman. Demikian cara mengatasi WhatsApp tidak bisa video call. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya.